Jadi, nih hari ini Om mau ngasih lihat mainan motor Arki, bentuknya kayak Ducati Scramble. Nih, motor retro. Alright, adik-adik. Keren nih motornya, adik-adik. Keren. Yang spesialnya, adik-adik, motor ini kan biasa kalau mainan motor Arki, bannya tuh plastik. Nih, kalau yang ini tuh bannya karet, pakai ban dalam. Mantap. Jadi semakin enak dipakainya. Keren, adik-adik. Keren ya. Kalau adik-adik mau lihat lebih dekat, let's go. Kita lihat lebih dekat, oke? Okay? Oke, okay, adik-adik. Kita nyalain ya sekarang ya. Ini saklar on off-nya. Oke, kita lihat dulu di sini ada slot buat USB, ada slot buat memori, ada buat AUX. Cuman ini belum dikasih apa kabel buat AUX-nya. Ada tombol volume buat kecilin, volume buat naikin, ada modenya buat USB, SD card, ada musiknya. Oke. Okay. Nah, tipe ini gasnya bukan di sini. Tapi gasnya di sini. Benar gas di kaki. Coba ya. Oke. Okay. Yang keren ya nih, tadi. Ini bannya udah karet. Keren. Lihat knalpotnya juga ada dua knalpot. Keren. Bah, lampunya nyala nggak ya? Oh, lampu belakang nggak nyala. Lampu depan ada nyala. Tampak depannya nih. Keren ya diri SNT lagi. Wah, mantap nih. Oke ya diri, kita lihat ya, dipajuin ya. Soket untuk ngecasnya. Ayo kita lihat soket buat ngecasnya. Ini dia di sebelah kanan motornya nih, soket buat ngecasnya. Oke, ini ingatannya sudah kata 2-3 tahun ada peraturannya. Ini bentuk casannya adik-adik. Oke, tinggal colokin aja. Oke, okay. Okay, adik-adik, ini motor ini tuh nanti kalau adik-adik bisa roda, udah bisa roda 2, ini bisa dibuka. Cara buka roda pinggirnya tuh gampang, tinggal tekan aja nih tombol, tinggal tarik ke bawah, buka, mau masukin udah gampang. Gampang bukan pasangnya, roda sampingnya. Oke. Okay. Thank you.
Alright, adik-adik. Mana? Keren ya motornya. Oke. Kalau adik-adik suka video Om tentang mainan, adik-adik boleh subscribe, like, share video Om. Kalau adik ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke, adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.